Sebelum melarung abu, keluarga dengan sukacita mengungkap kembali kenangan masing-masing tentang mantan kekasih gaga Muhammad ini. Pertama-tama Sid ketawa-ketawa, cerita-cerita tentang Laura semasa hidup bagaimana. Aku Sid yang nangis melihat dari awal aku lihat berat, tidak kuat tapi aku kuat-kuatin, berdoa sama-sama, baru semuanya satu-satu taburin abunya Laura, katanya, ternyata, tak semua abu Laura ana dilarungkan di laut oleh pihak keluarga, memang ini harus dilakukan. Sisanya kan ada di rumah, tapi nanti belum tahu kapan mungkin akan dipindahkan ke tempat yang layak atas permintaan Laura, sambungnya. Pilihan laut untuk melarung abu Laura ana diakui Greta Irene bukan tanpa sebab kerana dia suka jalan-jalan, dia mau pergi ke mana-mana sahaja. Kalau di laut luas, dia bisa ke mana saja, katanya.